Hai Bapak Ibu dan Kakak-kakak semua, Anda sekarang berada di channel YouTube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa diedit palsu ya. Kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko, inilah Madam Supro. Sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Profit 34,30 nih di akun yang pertama ya. Kemudian di akun yang kedua profit 43,68. Halo teman-teman ya, ini aku lagi live juga, lagi syuting untuk YouTube-ku. Nah, pada pagi hari ini aku ingin berkenalan lebih dekat dengan kalian semua yang ada di IG Madam Suprofit. Nah, IG ini memang khusus kehidupan sehari-harinya Madam, gimana lifestyle dalam dunia kesehatan. Artinya makanannya Madam seperti apa, masaknya kayak apa, olahraganya seperti apa, hari-harinya seperti apa. Kenapa berbagi di dunia kesehatan ini? Ya karena Madam ini mendapatkan manfaat dari kesehatan. Artinya dengan pola yang sehat ada perubahan gitu ya. Dulu yang Madam gendut banget, sekarang udah turun 30 kilo dan sekarang udah jadi langsing. Sudah jadi ideal berat tubuhnya seperti itu. Nah, hari ini Madam pengen nunjukin ke kalian ya, sharing ya. Sharing Madam ini suka bikin pentol bakso. Nah, kebetulan hari Minggu nanti itu ada acara di kantornya Madam. Itu makan-makan bareng gitu. Kan Madam kerjanya trading gitu ya, trading forex. Jadi ada teman-teman trader yang ngumpul terus mau makan baksonya Madam. Ya, gimana sih cara masaknya? Madam hanya sharing-sharing aja ya. Nah, pagi hari ini dibantu sama ini, besti-bestiku. Sini, besti. Ini namanya siapa? Marlin. Marlin, ini sering bantuin Madam. Kemudian sini besti yang satunya, halo, ini namanya Iva tapi sering dipanggil Mbok Pa. Ini yang sudah lama banget bagian masaknya, ini luar biasa enak kalau masak. Kemudian ini bestiku yang sering diajak kemana-mana, ini serabutan. Dia itu ya trader, ya trading, ya masak, ya segala macam. Kenapa dibantuin? Ya karena ini kan repot, ribet. Tempat ini sebetulnya bukan untuk show-kan masak-masak ya, tapi ini base camp-nya kantornya Madam, jadi darurat semua ini tempatnya. Karena masaknya banyak, jadi melebar kemana-mana. Oke, Madam akan mulai ya. Pertama-tama, Madam itu ingin bikin gorengannya dulu. Gorengan ini kan nanti perlu dibungkusin ya, jadi kulitnya pangsit guys ya. Jadi aku buat dulu, dia butuh mie-nya ini udah dihancurin, direbus, dihancurin pakai gunting. Kemudian butuh juga ini, kalau dua resep 4 genggam. Ini ya guys. Nah, ini di kamu bisa ya pakai itu ya. Kamu campurin gini ya. Sementara itu guys, Madam mau hancurin ini, digiling ya, dihalusin maksudnya, dihalusin pakai mesinnya Madam ini. Langsung. Nah, ini ayamnya. Ini untuk bakso ayam ya, kalau daging untuk bakso daging. Kita bisa bikin juga campuran antara ayam dan daging. Jadi misalnya kalau kita diet itu kan kalau daging kalorinya tinggi banget. Nah, aku pengen bikin yang campuran hari ini ya, ayam sama daging. Mestinya langsung di sini juga bisa guys. Kenapa aku halusin? Supaya mesinnya ini nggak terlalu berat gitu ya. Udah halus gini kan enak. Nah, sekarang ambilin
es batu. Ini dicampur dulu, yang paling penting ini jangan sampai panas ya guys ya mesinnya. Ya, terus bawang merah, bawang putih. Ini terdiri dari perasa-perasa. Ya, lada, ada garam. Ini lihat mulai mengembang ya guys. Mulai mengembang. Nah sekarang masukin ini telur. Telurnya aku dinginin supaya nggak panas guys. Ini mesinnya supaya nggak panas dibantu telurnya udah didinginin ya. Kita masukin tepungnya. Nah tepungnya gluten free ya guys. Tetap harus pakai tepung guys. Kalau nggak pakai tepung sama sekali nggak bisa jadi pentol. Tapi tetap perbandingannya itu tepungnya sama dagingnya itu masih banyak dagingnya guys. Nah gini ya, gini aja. Ntar ya guys, habis ini kita cetakin. Nah aku pakai minyak kelapa gorengnya, itu lebih sehat guys. Jadi aku beli yang ikan dorang tapi yang minyak kelapa. Semua. Oke, ini sudah guys. Ini satu resep ya guys, pegangin dulu. Ini yang capek itu bikin bulet-buletnya ini guys. Nah nyetak bulet-buletnya ini capek. Nanti ke depan madam beli mesinnya untuk bikin bulet-buletnya ini, nyetaknya ini. Kenapa? Karena madam pingin produksi bakso karena banyak yang suka. Pentolnya itu gepeng, enak enggak, kenyal enggak. Jadi guys kalau bikin bakso itu yang pertama kalian pilih dagingnya itu yang seger ya. Ini dapatnya aku kurang seger. Seger tuh maksudnya baru potong, jadi bukan daging yang rusak gitu ya. Bukan, kurang seger tuh bukan berarti rusak, enggak, tapi mungkin udah agak lama gitu motongnya, udah mungkin kemarin malam atau apa. Tapi yang paling bagus kalau kalian dapat daging yang langsung, kalian ke pasar langsung pilih yang bagian pantat ya. Ini sirloin guys yang aku pilih ini ya. Nah kemudian yang paling penting itu dielap aja, nggak pakai dicuci guys, jadi nggak kena air sama sekali, dielap gitu ya, supaya nanti ketika udah matang itu benar-benar kenyal. Jadi tanpa pengenyal itu kita udah kenyal gitu, nggak pakai zat-zat kimia yang berbahaya guys. Jadi ini untuk baby itu juga bisa dimakan gitu ya. Kan kadang kalau dikasih obat-obatan itu kan bisa keras kenyol-kenyolnya banget. Tapi kalau kalian daging sapinya itu seger, apalagi kalau yang sapi semua ya. Ini kan ada campuran ayam, kenapa? Karena ini arahnya ke yang low kalori. Daging ayam lebih low kalori guys daripada daging sapi, seperti itu. Makanya dibikin campur supaya low kalori. Nah kalau daging sapi semua itu juga boleh, daging ayam semua juga boleh, bebas ya guys. Ini juga bisa untuk kita bikin ikan. Kemudian untuk blendernya ya, ketika kita ngalusin itu yang halus, benar-benar halus, terus diupayakan supaya enggak sampai panas gitu alatnya ya. Kalau panas itu nanti dia enggak bisa keras gitu jadinya. Kalau untuk bumbu-bumbunya kalian rasain sendiri ya guys, rasanya itu udah pas enggak di lidah kalian, terutama yang diet-diet itu kan enggak mau rasa yang kuat-kuat gitu ya.
Jadi rasanya itu kalian incipin sendiri, Madam nggak kasih resep khusus untuk berapa takarannya gitu ya. Tapi yang jelas di sini yang dibutuhkan untuk resepnya Madam ini, Madam pakai bawang merah, bawang putih, kemudian ada kaldu ya, kasih garam. Terus ini gulanya juga Madam pakai gula stevia ya, jadi ini sangat sehat banget. Kemudian tepungnya itu kan pakai tapioka ya guys, tapioka itu gluten free guys ya. Jadi menurut Madam kalau udah kita makan pentol ini ya nggak usah pakai nasi, anggap tepungnya itu karbonya gitu ya, karbonya. Nah seperti itu guys, kemudian dibikin jadilah seperti sekarang. Ini udah mau matang guys, aku ambil yang udah naik ya guys, karena ini kita juga nggak boleh overcook ya guys. Buinya ini pasti keluar karena ada telurnya kan. Nah kalau nggak mau ada buinya ya wajannya harus dua, tempatnya dua ini diangkat dipindah, jadi yang satu itu nanti bening gitu loh. Nah bisa buat sekalian nanti misalnya kuahnya gitu, nanti kuahnya pakai tetelan guys, tetelan balungan tulangan itu ya, pakai tulang. Udah jadi pentolnya, kenyal guys, kenyal kenyal. Nah, kita makan ya. Enak. Jangan ngiler. Enak banget guys, enak. Oke. Coba ya sekarang ini ya. Ini udah matang. Meskipun setengah matang, udah matang. Nanti dibikinin sausnya guys. Udah, oke ya. Bye bye, see you next time. Halo semuanya, gak sabar kan? Kita langsung aja yuk review grup mancing. Nih ada rekapan profit dari siapa? Dari Pak Ana Agung Gede. Profit 34,30 nih di akun yang pertama ya. Kemudian di akun yang kedua profit 43,68. Terus ini profit 41,02. Yang ini profit 40,70. Ikutan posting supaya enggak di kick out tutor katanya. 4 akun strike diangkut total $158. Dikonversikan ke rupiah sekitar 2.370.000. Terima kasih support teman-teman semua, Madam dan tutor. Pokoknya joss semua. Ini di kick out kenapa ya? Itu kalau tidak aktif di grup. Karena di grup ini kan perlu aktif ya, agar semakin semangat nih satu sama lain ya, untuk bisa saling support gitu. Kemudian bawahnya ada dari Bu Mega nih, yang selalu meramaikan grup mancing, menghebohkan dengan profitnya yang luar biasa keren banget. Yang satu ini kita lihat akunnya, ikut panen nih profit $225. Kemudian yang ini profit 275,10. Total profitnya $500. Pas ya. Totalnya kalau dirupiahkan menjadi 7.250.000. Ditinggal tidur siang, bangun-bangun sudah biru semua. Sampai bingung panennya katanya. Mancing tetap the best. Mantap. Luar biasa Bu Mei. Joss. Keren pokoknya. Ayo Pak disusul. Terus ini ada lagi yang profit-profit. Kita cek ya akunnya satu persatu.
dari Pak Suito Chen. Profitnya 11,93. Kemudian profit lagi 13,89. Yang ini profit 13,50. Kemudian 14,37. Yang ini 13,41. Kemudian 14,70 ya ini. Cuan, wih. Nih ada dari Pak Suwito juga. Kawan-kawan semuanya semangat mancing ya. Jangan lupa umpan sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk supportnya semuanya. Terus ini dari Pak Nugroho ya. Profit 31,75. Yang ini 30,50. Kemudian 32,75.